Halo guys, balik lagi bersama gue Ian Fernandes di sini. Dan di top yang pertama itu di sini ada bug yang sebelum di fix sama Garen ya guys ya. Mungkin sekarang kalau kalian mau coba ini udah nggak bisa ya guys ya. Jadi ini aku cobain sebelum di fix coy. Tapi bagi kalian yang ingin coba, kalian silakan coba aja ya. Oke guys, jadi di top yang pertama itu di sini kalian kan ketika di training social island di sini kalian mau masuk kendaraan. Nah di sini kalian langsung ke itu ya, di tengah-tengahnya lalu kalian matiin data atau wifi di HP kalian dan kita nyalain lagi data atau wifi di HP kalian lagi coy, seperti ini coy. Nah kalian bisa lihat juga aku ini nyobain tanggal 12 ya coy ya, itu kan bisa lihat aja tadi ya tanggalnya. Nah oke, jadi di sini bug-nya itu kayak gini coy. Nah ketika kalian udah berhasil di sini, nah ini ada efek seperti mau teleport ya, tapi ini nggak teleport coy. Jadi baiknya seperti ini guys, kalian bisa berdiri di tempat masuk kendaraan di sirkuit ya. Nah jadi kalian bisa berdiri di sini dan ini baiknya selama mungkin coy. Ini bagi kalian yang ingin coba, kalian bisa nyobain bersama teman kalian atau kalian sendiri juga bisa coy. Nah itu kan bisa lihat ada orang-orang random yang ada di training itu mungkin nggak bisa ya, caranya gimana ya guys ya. Jadi caranya cukup mudah, tinggal matiin data dan nyalain lagi data atau wifi di HP kalian. Nanti otomatis kalian juga bisa emot-emot di sini dan kalian bisa lihat itu orang malah menghilang coy. Nah jadi ketika kalian keluar di sini bugnya udah nggak berhasil lagi ya. Nah jadi seperti ini otomatis kalian teleport ke sirkuit kayak gini ya guys ya. Dan di top berikutnya di sini juga udah bug lama ya, bug old. Tapi di sini aku baru upload coy. Di sini ketika kita turun dari kendaraan, nah kalian bisa lihat mobil monsternya itu otomatis hilang lalu kita bisa duduk sambil ini guys, duduk transparan ya. Juga bisa sambil emot kayak gini guys ya. Jadi ini bug udah lama tetapi baru aku upload sekarang guys ya. Sorry bagi kalian yang ingin coba, kalian silahkan cobain sendiri coy. Nah jadi di sini kalian bisa duduk transparan di tengah-tengah social island ya. Di sini ada orang-orang yang baru masuk juga, kalian bisa lihat di situ orangnya juga ini bisa terlihat sama musuh juga ya guys ya. Jadi dulu itu bug ini ya cukup ramai ya, bagi kalian yang udah nonton kontenku sebelumnya pasti kalian udah pada tahu caranya guys. Jadi ini cukup mudah ya caranya guys ya. Oke, jadi di top yang kedua seperti ini guys. Dan di bug selanjutnya di sini juga seperti biasa, kalian tinggal masuk ke sirkuit lalu kalian gunain bug pilih kendaraan di mana saja seperti biasa. Di sini kita pilih kendaraan apa aja di sini lalu kita gunain agar kita bisa aktifin ini ya, pilih kendaraan dimanapun guys. Oke, kita masuk ke dalam mobil ini lalu kita keluar dan pilih kendaraan kayak gini. Kalau udah aktif di sini kalian langsung otw aja keluar sirkuitnya coy. Nah kalau udah keluar sirkuit di sini kalian tinggal pilih kendaraan ketika kalian tuh udah duduk di sebelah guys. Nah oke, kalau duduk di sini kalian tinggal pilih kendaraan mobil monster lalu kalian langsung turun ke pantainya aja nih guys. Nah ke pantai lalu di sini kalian tinggal pilih mobil ATV. Nah kita belum bisa nih guys ya, kita harus sampai bisa naikin mobil ATV nya coy. Oke, kita coba lagi sekali lagi di sini. Nah oke, kalau udah bisa memakai ATV di sini kalian langsung aja ke tengah laut sini guys ya, atau ke tengah pantai nih guys. Nah oke, kalau udah di sini kalian tinggal klik keluar lalu klik juga pilih kendaraan agar kalian bisa memilih kendaraannya lagi ya guys ya. Nah oke, jadi kalau udah otomatis itu kayak gini kalian tinggal minimize layar HP di HP kalian lalu kalian tinggal masuk lagi ke gamenya coy. Nah oke, kalau udah masuk di sini otomatis kalian bisa ke atas air kayak gini dan di sini kalian otomatis bisa emot transparan di atas air kayak gini guys ya. Nah by the way di sini nggak bisa digerakin ya analognya ya guys ya, jadi kalian cukup bisa liatin karakter kalian emot transparan kayak gini doang guys. Dan di sini juga bisa terlihat sama musuh ya. Jadi bagi kalian yang udah pernah nyobain bug ini, kalian komentar di bawah guys, apakah kalian tuh udah ada yang pernah nyobain bug ini ya. Dan di sini kalian juga bisa pilih kendaraan lagi dan kalian bisa berubah tempat lagi guys. Oke, kita coba pilih kendaraannya di sini ya. Oke, kita pilih ATV lagi dan kita coba agak pindah geser. Nah kita geser di sebelah sini dan kita coba klik keluar. Nah oke, di sini udah nggak ada pilihan kendaraan lagi ya guys ya. Jadi di sini otomatis nanti kita klik keluar aja coy. Nah di sini kita minimize lagi dan kita otomatis bisa teleport ke atas air kayak gini guys.
kita bisa emote di atas air dan emote-nya juga transparan. Ketika kita klik keluar, di sini terjadi bug seperti yang dari awal tadi aku itu ya review ya guys ya. Nah, jadi caranya seperti ini guys bagi yang tadi ya guys ya. Dan by the way mohon maaf ya guys ya, karena kemarin-kemarin belum sempat upload, jadi baru upload sekarang guys. Tetapi kita hanya mereview bug yang udah di fix ya guys ya. Sayang sekali begini udah nggak bisa, dan mungkin next time kita akan bahas bug-bug yang terbaru di training social island ini lagi ya guys ya. Oke, jadi bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa di like dulu coy.